pemirsa. Kita lihat pemirsa di sini jalannya ini lagi pada dicor ya, lagi dibetonisasi yang sedang berlangsung ya. Makanya terjadilah peralihan lalu lintas di sisi kiri maupun sisi kanan ya. Makanya ini sudah kiri saya ini jalannya lagi pada dicor alias beton ya. Dan juga belum bekerja sama dengan saya. Benar-benar sungguh terlalu ya. Ini sempat batal nih kantor polisi nih mau melaporkan semua korlap termasuk Aisyah ini dan penyebabnya nih. Oke, kita langsung berbelok ke kiri ya. Ini kita lihat di sebelah kiri sempat ditutup ya karena ada perbaikan jalan. Saya mau mampir dulu ya sebentar ya. Jalanan A New Beginning Starts Now dari Kota Wisata Cibubur, Jakarta Timur, Indonesia. Saat ini saya Hans Edward sedang berada di Kota Wisata Cibubur, Jakarta Timur, Indonesia. Anak jalanan A New Beginning Starts Now. Kita lihat bisa. Ini lagi sedang dibangun nih perbaikan jalan nih saudara nih ya. Di sekitar yang mau arah sampai Cibubur ya astaga sedikit sakit Eka Hospital saudara. Oke, di sini lalu lintasnya ramai sekali ya yang mau arah kota wisata ya saudara. Kaget gue. Ini dulu pertama kali ke kota wisata Cibubur sama mama saya pakai mobil tronanya sejak tahun 2017 ya pas Imlek ya. Wah, di arah motor kawasan khususnya ada di sana tuh ya. Oke, aku mau dari wow, kita lihat di sini ada kantor pemasaran. Oke, kayaknya ini adalah salah satu program pemerintah yang dicek di sekitar tahun 2015 dan 2016 dan saat ini sedang berkembang menjadi anak jalanan universe ya. Namanya anak jalanan A New Beginning sedang tayang ini sejak Desember tahun 2021 ya, sejak bulan Desember tahun lalu. Saat ini anak jalanan sedang berkembang hingga sekarang ya, jadi anak jalanan universe dan judulnya anak jalanan A New Beginning. Assalamualaikum. Maaf mengganggu. Saya boleh numpang tanya? Saya mau ke kediamannya Kak Aditya Gumai di mana ya?
klasternya klaster mana? Ah, sebentar. Ini saya pikir rumahnya agak mewah banget ya, sederhana sekali. Ini arah mau ke kawasan bisnisnya nih. Masih lurus ya. Wow. Saya harus cari alamat dulu nih. Saya harus cari alamat kediamannya Aditya Gumai, sahabat saya. Ke arah mana ya? Ayo. Wajah baru kota wisata, embracing a better future, a new beginning starts now. Oke, pemirsa, thank you.
kita langsung muter balik ya saudara. Wow, kayaknya dugaan saya ternyata kawasan kota wisata Cibubur memang dekat di hati saya ya, sebagai salah satu calon wisata Indonesia masa depan. Saya ingin belajar lebih dalam lagi suasana kota wisata Cibubur seperti apa. Saya yakin dan percaya semua ini akan berjalan proses jadi bintang papan atas Indonesia bakal seperti itu ya. Terinspirasi dari salah satu sinetron anak jalanan Universe yang saat ini sedang tayang di YouTube yang mengenai anak jalanan New Beginning namanya. Sekarang kota wisata Cibubur sudah mulai berhadirkan pelan-pelan dengan wajah baru, formasi baru, jadi lebih baik lagi ya masa depan ya. Apalagi kota wisata Cibubur ini sekarang lagi ada pembangunan perbaikan jalannya. Jalannya di aspal sempat rusak karena beton. Sekarang sudah mulai canggih ya. Oke, itu dia tadi perjalanan kita pada vlog seperti episode kali ini. Dan saat ini saya akan beginning starts now. Kota wisata Cibubur sekarang sudah ya, terutama rumah-rumah yang ada di sini.
sekitar sini nih memang lagi mahal, murah meriah. Wisata Cibubur ya, kalau tidak ada halangan ya. Wow, ini kayaknya permisi Pak ya. Wow, ini kayaknya ada tukang driver ojek online yang mangkal di kota wisata.
Bismillah. Oke, pemirsa. Oh. 3 km 5 meter. Ini kayaknya nih arah mau ke Yogi ya, nanti kapan-kapan setelah dari kediamannya Kadin kita mampir yuk ke Mertas Yogi lumayan buat cari kebuah sama konten terbaru dari saya Hans Edward tentunya. Oke, kita berbalik ke kanan. Jalan Trans Yogi. Oke, kita langsung muter balik ya saudara. Kita mau muter balik. Astaga, itu kan Yesus. Dalam nama Yesus, kita harus muter balik terlebih dahulu ya. Sekaligus silaturahmi ke kediamannya Aditya Gumai sambil saling pikiran ya kan. Tapi awalnya tadi siang aku berjalan ke kantor polisi Trans Yogi ya saudara.
Di sini arus lalu lintas di sekitar sini, di sisi kiri saya, ini posisi saya masih ramai lancar ya saudara. Sekarang kepadatan arus lintas hanya di sisi kanan ya saudara. Oke. Terjadi kecelakaan lalu lintas di sekitar sini nih, tepatnya di sebelah kanan saya nih ya. Tuh, ya kan, ini karangan bunganya udah mulai bertebaran di sebelah kanan saya nih ya. Nah, ini dia nih lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas nanti sekitar arah mau masuk ke komplek CBD-nya nih, yang jadi biang keroknya nih ya. Semoga kita bisa belajar dari peristiwa kasus kecelakaan lalu lintas dan juga tragedi di daerah Cibubur ya. Mari kita meningkatkan cipta sejenak dan berdoa. Saya sebagai warga negara baik mengingatkan untuk selalu pesan ibu, hati-hati di jalan dan juga biasakan disiplin berlalu lintas ya. Dan tetap patuhi prokes, jaga jarak, cuci tangan pakai masker, dan kerumunan serta membatasi mobilitas masyarakat. Dan jangan lupa vaksinasi. Ya, kan? Dan terakhir saya mengingatkan, mari kita berdoa menghentikan bersama dan saat teduh sejenak, menghening sejenak untuk mengenang tragedi peristiwa kecelakaan lalu lintas serta musibah yang terjadi di sekitar Cibubur, Jakarta Timur, Indonesia yang baru saja terjadi 5 hari yang lalu ya. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu berhati-hati di jalan dan biasakan disiplin berlintas. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah arah mau masuk ke sebelah kiri saya ini adalah kita itu ya. Dan nah ini kalau mau ke arah Jakarta, Depok atau Bogor, kalau mobil kendaraan pribadi roda 4 ini lebih baik lewat tol Cimanggis Cibitung aja ya, atau lewat jalan tol Cimanggis Cibitung alias Cici ya, tepatnya di sebelah kiri saya ini ya sebenarnya ya. Tapi ini lampu masih hijau, tapi gak apa-apa ya, lanjutkan kembali ke tempat kita ya. Nah ini dia, ini roda 4 kendaraan pribadi ini kalau mau keluar ke Jakarta, Depok, Bogor harus melewati namanya jalan tol Cimanggis Cibitung ya saudara, atau tol Cici ya saudara. Di sini lalu lintas yang mau ke arah Cibubur terpantau padat ya saudara. Oke. Dan yang seperti sini TV, wow, Pistol, Putra Serigala Pistol ya. Oke, nah di sebelah kiri saya ini ada ruko nih, di sebelah kiri saya nih, yang pernah jadi salah satu lokasi syuting film FTV, film layar lebar FTV maupun juga web series, juga video klipnya. Salah satunya adalah yang Peter Pan ya, bintang di surga yang viral di tahun 2004 dan sekarang sudah di remake ya dengan versi kekiniannya di tahun ini dengan agak berbeda ya dari tahun 2004 juga sekarang. Oke pemirsa, di sebelah kanan saya ini ada Avenza Hotel and Convention Sana Tower ya, rumah rumah sakit dan keluarga Lapa Gading ya. Oke, Predator malam apa maksud?
Sana nih di sebelah ini saya ini adalah Raffles Hills Cibubur ya. Di sebelah kiri saya ini pintu gerbang masuk komplek ini ada di sebelah kiri ya. Dan di sebelah kanan saya ini adalah The Trans Cibubur ya, yang terintegrasi sama apartemennya ini. Cibubur nih saudara, Wisma Semarang sebelah kiri nih namanya ya kan. Kita mau sampai ya saudara. Di sebelah kiri sini adalah akses ke arah oke ini kayaknya Arnos film nih, punyanya aktor Rano Karno nih, produser sama saudara. Nah ini kalau mau Kota Mandi Indonesia Indah, Cawang, Pondok Indah, Cikampek, ingat ya, lebih baik khusus kendaraan kecil lewat jalan tol saja ya. Nanti kalau mau ke arah Cawang, lebih baik lewat jalan tolnya ada di sebelah kiri ya. Kalau mau ke arah Gunung Putri, Bogor, Ciawi lewat jalan tol ya. Ini kalau